berharap kau bisa kaya dari dia, dan pasti kalah kaya dari Hotman Paris. Syok. Disinggung Sajat Ukra dalam ancaman terhadap Nikita Mirzani, Hotman Paris garcep sekakmat Sajat Ukra. Polemik hubungan antara Nikita Mirzani dengan Dipo Latif menjadi celah dan ruang bagi rival Nikita Mirzani, sebut saja Barbie Kumalasari, Tessa Mariska, Medina Mosa, dan Sajat Ukra sang suami tampak merayakan saat Nikita Mirzani digelandang ke Polres Jakarta Selatan. Apalagi Nikita telah dikurung dan merasakan dinginnya jeruji besi selama kurang lebih 3 hari. Yang bikin geger adalah unggahan terbaru Nikita Mirzani di feed Instagramnya setelah kemarahan dan rekaman awal video percakapannya dengan Sajat Ukra. Yang bikin geger adalah unggahan Nikita Mirzani di feed Instagramnya, yaitu setelah rekaman kemarin, rekaman audio awal percakapannya dengan Sajat Ukra diunggah oleh Nikita Mirzani. Part kedua, rekaman audio Sajat Ukra kembali diunggah oleh Nikita. Tak lupa, Nikita Mirzani melengkapi unggahan audio tersebut yang ternyata berisi ancaman terhadap Nikita dan menyentil Fitri Salhuteru dan Hotman Paris. Nikita memberikan arti dari unggahan dalam bahasa Inggris tersebut. Sajat Ukra, bilang sama mereka semua, bilang sama Fitri, kasih tahu Hotman Paris, you bilang sama semua yang mencoba buat bantu Nikita, semua uang yang ada di dunia ini gak bakal bisa bantu dia. Allah bakalan menghancurkan hidup dia dalam hitungan detik. Semua kebohongan, semua kesakitan ini Hotman Paris bicara soal anak-anak, dia itu yang suka bos anak-anak. Mendapati dan tahu akibat di-tag oleh netizen, ada bule yang berani nyinyir padanya, Hotman Paris langsung garcep dan kasih peringatan terutama pada artis Indonesia yang didekati oleh bule, terutama bule-bule dari negara dunia ketiga, karena rata-rata mereka tak punya apa-apa dan takkan mampu menyaingi kekayaan Hotman Paris. Jangan mau, tegas Hotman Paris. Yang sampai datang ke Asia itu rata-rata hidupnya pas-pasan. Unggahan tersebut, unggahan Nikita Mirzani dan Hotman Paris, ternyata mendapatkan banyak simpati dari netizen. Buktinya tagar terhadap Hotman Paris, sehingga Hotman Paris langsung merespon atas unggahan Nikita ini tak butuh waktu lama. Netizen, kalian udah siap belum dengar voice note lagi yang menggemparkan?
itulah guys, gerak cepat Hotman Paris yang langsung skakmat Sajat Ukra yang berani-beraninya menyindir dirinya, dan begitu pun tanggapan netizen yang membuat mereka semua keluarga Medina Musa dan ya rival-rival yang kita misalnya keder. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait Sajat Ukra? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.